Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita berada di loket Rosalia Indah Palembang, teman-teman. Di sini tersisa 2 unit yang belum berangkat. MHD 161 Cikarang. Di sebelahnya ada MHD 164 Bogor ya, teman-teman. Nah, ini Pak D-nya ini. Driver MHD 161. Nah, sebentar lagi unit Bogor akan segera diberangkatkan, teman-teman. MHD 164 Eksekutif Plus Palembang, Jakarta, Bogor. Segera diberangkatkan, teman-teman. Jadi 2 unit ini keberangkatan terakhir dari loket Palembang. Jadi ini unit ke-7 dan ke-8, teman-teman. MHD 164 diberangkatkan menuju Bogor, teman-teman. Nah, ini tinggal MHD 161. Ini yang trip Cikarang. Ini penumpangnya juga sudah datang ya. Tadi kata Pak D lagi las knalpot. Jadi agak tertunda sedikit, teman-teman. Unit ini Mercedes-Benz OH1626. Karoserinya Adi Putro JB3 MHD medium high deck, teman-teman. Nah, di depan itu ada Simpati Star, baru tiba dari arah Medan, teman-teman. Ini juga ada Rosalia Express ya, angkutan ekspedisinya Rosalia Indah. Ini barang-barangnya. Ini MHD 161 ya. Penumpangnya ramai ini, semua menunggu. Jadi kalau proses lasnya selesai, penumpang dipersilakan naik. Oke, teman-teman, dalam sehari Rosalia Indah Palembang ini memberangkatkan 8 unit bus ya. Biasanya yang pertama berangkat unit yang ke Blitar, Jember, yang ke Surabaya, yang ke Malang, kemudian biasanya disusul unit yang ke Jogja. Jogjanya ada 2, ada yang pihak utara, ada yang pihak selatan, kemudian ditutup dengan unit yang ke Bogor dan Cikarang, teman-teman. Lagi kalau udah selesai dipersilakan naik ya, teman-teman. Ini unitnya belum dinyalakan karena masih proses las knalpot.
Jadi untuk Rosalia Indah Palembang ini termasuk lengkap ya teman-teman. Di sini bengkelnya juga ada, mekaniknya juga standby. Jadi diusahakan tidak mengganggu perjalanan. Jadi standby mekanik. Kalau ada perbaikan, apalagi perbaikan ringan ya, alatnya juga lengkap. Jadi kalau mau las knalpot ya enggak perlu ke bengkel lain ya, karena di sini juga sudah lengkap. Ini udah hampir selesai, sebentar lagi akan segera diberangkatkan. MHD 161 Palembang Jakarta Cikarang. Oke teman-teman, MHD 161. Mesinnya sudah dihidupkan teman-teman. Pak D Gunawan sudah pada posisi kemudi. Sewanya dipersilakan naik. Jadi untuk unit Rosalia Indah ini, sebelum keberangkatan dipastikan unitnya benar-benar fit teman-teman. Tadi knalpotnya sedikit goyang, makanya dilas, sudah selesai. Nah ini sewanya sudah dipersilakan naik. Eksekutif Plus Voyager. Oke teman-teman, MHD 172 Blitar sudah sampai ya teman-teman. MHD 172 dari Blitar teman-teman, luar biasa ini sudah nyampe ya jam segini. Oke teman-teman, unit dari Blitarnya sudah tiba ya, MHD 172. Ini MHD 161 Cikarang baru mau berangkat, luar biasa ini. Cepat sekali teman-teman. Kita nantikan sebentar lagi MHD 161-nya akan segera diberangkatkan teman-teman. Oke, Pak D Gunawan bersama MHD 161 diberangkatkan menuju Cikarang. Nah, ini teman-teman. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan tanpa kendala satu apapun. Tiba dengan selamat di Cikarang teman-teman. Kita hari video kita siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen YouTube Bagas Family Official.